Halo kawan, video kali ini sangat spesial karena kita dalam perayaan ulang tahun Haikuah yang ke-30. Dan di ulang tahun ke-30 Haikuah ini, Haikuah juga merilis sebuah raket limited edition yang sangat spesial untuk para Haikuah semua. Kenapa spesial? Karena harganya sangat tidak masuk akal, yaitu di bawah 300.000 dengan paket yang sangat lengkap, terdiri dari raket, senar, grip, baju, dan tas serut, serta dikasih box eksklusif edisi ulang tahun ke-30 Haikuah. Jadi ini sangat tidak masuk akal harganya. Oke, tentunya di video kali ini kita akan bahas spesifikasinya, kemudian kita akan langsung melakukan pengetesan juga. Sebelum kita mengetes raket Haikuah tersebut, tentu kita lihat dulu spesifikasinya. Inilah dia Haikuah edisi spesial ulang tahun ke-30 Lightning. Cus. Oke kawan, sudah kita lihat tadi sama-sama spesifikasi dari raket Haikuah Lightning. Sekarang di tangan saya ini tas serutnya Haikuah Lightning edisi ulang tahun Haikuah yang ke-30, lengkap dengan raketnya di dalam. Tentunya kita akan segera melakukan pengetesan raket ini. Sebelum kita tes, pasti kita pasang senarnya dulu. Dan sebelum kita pasang senarnya, saya mau teman-teman untuk crossback sedikit tentang perusahaan Haikuah ini. Karena kebetulan saya lihat di pegangannya ini ada sedikit cerita tentang perusahaan Haikuah. Jadi saya akan ceritakan sedikit ke teman-teman, Haikuah itu perusahaan yang bagaimana sih gitu kan. Terus sudah berdiri dari tahun berapa itu, bagi teman-teman yang belum tahu. Oke? Di sini ada tertulis ya di pegangannya ini. Ini keren sekali. Khusus edisi ulang tahun ini ada sejarahnya Haikuah ini. Jadi Haikuah ini berdiri pada tahun 1974 sebagai perusahaan keluarga yang memproduksi shuttlecock dan berbagai peralatan olahraga. Jadi pada saat itu belum bernama Haikuah ya. Dan di tahun 1993 merek Haikuah lahir. Jadi di brand dengan nama Haikuah itu di tahun 1993. Dan mulai memproduksi peralatan badminton yang bermacam-macam seperti raket, shuttlecock, tas badminton, baju, celana, celana training, grip, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis dan memenuhi karakter dari tiap-tiap pemain badminton,
pada tahun 1999, Haikua mulai memproduksi raket karbonnya di Indonesia. Wih, keren sekali nih. Produksi dimulai dari carbon fiber, diproduksi dengan sangat hati-hati dan tentunya melibatkan bantuan dari pemain-pemain kelas dunia yang berpengalaman. Jadi raket Haikua ini tidak sembarangan dibuatnya, sangat berkualitas. Oke, sekarang kita pasang senarnya dan langsung tes di lapangan. Oke kawan, jadi saat ini saya sudah berada di lapangan badminton dan kita akan melakukan pengetesan raket Lightning Haikua ya. Sebagai informasi bahwa raket ini sudah saya pasang dengan senar Haikua ISO 66 Nano dengan tarikan vertikal 29 dan horizontal 30,5. Bagaimana rasanya? Apakah bagus? Langsung kita coba sekarang. Yuk. Oke kawan, jadi tadi sudah saya lakukan pengetesan raket Haikua Lightning tipe Gold ya. Dan yang saya rasakan raket ini sangat nyaman, enak sekali diayun, untuk main speed dan kontrol itu enak sekali. Smash-smash juga nyaman. Bahkan saya sempat kasih coba ke anak latihan saya dan dia juga sudah rasakan. Nah, teman-teman nanti dengar sendiri apa yang dia rasakan. Tadi sudah coba toh? Iya. Nah, apa yang kamu rasakan waktu pakai ini? Kalau bapukul kayak rasa lebih ringan. Oh, pukul jadi lebih ringan? Iya. Oke. Jadi teman-teman, ini tadi anak latihan saya yang masih pemula, dia bilang pukul pakai raket ini jadi lebih ringan. Artinya, raket ini cocok untuk semua level pemain, bahkan dari pemula sekalipun. Jadi, pemula sampai pro player pasti akan cocok menggunakan raket ini karena terasa lebih ringan. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya untuk review raket Haikua Lightning ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun ke-30 untuk Haikua. Maju terus dan semakin sukses. Terus raket-raketnya juga semakin bagus kualitasnya dan semakin laris. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam bulu tangkis.